Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini, ya, tepatnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya hadir di tengah-tengah kita, ada Bapak Direktur Kanit dan PLT Kasubdit. Perlu diketahui kepada rekan-rekan, Polda Metro Jaya konsisten dan komitmen terhadap apa yang menjadi keluhan, keresahan masyarakat, khususnya yang dalam gangguan Kamtibmas. Ya. Kali ini adalah pengungkapan yang kesekian kali atau yang kedua, yaitu terkait dengan adanya penipuan, ya, dengan penjualan tiket konser Coldplay. Ini untuk yang kedua kalinya. Namun demikian, tentunya kejadian yang menjadi keresahan dan menjadi perhatian publik ini mendasari pada laporan sekira tanggal 22 Mei 2023 dengan waktu dan kejadian perkaranya, yaitu pada hari Senin tanggal 19 Mei 2023 di daerah Tangerang Selatan dengan pelapor atas nama saudari ID dan dua orang lainnya. Ya, tentunya ini nanti akan disampaikan secara detail bagaimana untuk pengungkapan secara teknis oleh Bapak Direktur, dan tentunya harapannya ini menjadi bagian daripada pembelajaran bagi kita bersama. Untuk waktu, kami persilakan kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dapat menjelaskan bagaimana terkait pengungkapan tersebut. Terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan sekalian, hari ini kami akan menyampaikan apa yang sudah kami lakukan terkait dengan pengungkapan kasus penipuan tiket Coldplay. Kali ini ada satu laporan polisi yang kami terima, yaitu di tanggal 22 Mei 2023 atas nama pelapor saudari Ida Dentamira, sarjana ekonomi. Kemudian kami menindaklanjuti dari laporan polisi tersebut, yang mana para pelaku ini melakukan penipuan melalui media elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 juntuh pasal 45 ayat 1 dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kami berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yaitu dengan inisial MS, laki-laki, pekerjaan wira swasta, alamatnya ada di Sulawesi Selatan, kemudian dengan inisial MHH, laki-laki, tidak bekerja, alamatnya juga berada di Sulawesi Selatan, yang ketiga inisial A, laki-laki, wira swasta dan juga berdomisili di Sulawesi Selatan, dan yang keempat inisial A, laki-laki, berada di Sulawesi Selatan juga. Kami melakukan penangkapan di Sulawesi Selatan di rumah mereka masing-masing, yaitu di Kelurahan Pakajene, Kecamatan Maritenggai, Kabupaten Sidreng Rapang, Sulawesi Selatan. Jadi empat-empatnya kami lakukan penangkapan atau kami amankan di rumah masing-masing di lokasi yang berdekatan. Adapun kronologis daripada kejadian yang kami ungkap ini adalah berawal pada saat pelapor selaku korban mencari ketersediaan tiket musik Coldplay melalui Instagram dan melihat penawaran melalui Instagram dengan nama akun Instagram yang digunakan oleh para pelaku, yaitu justtipticket.coldplay. Mereka memposting dan menawarkan tiket tersebut di akun Instagram tersebut. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2023, korban menghubungi pelaku melalui direct message
di Instagram dengan nama akun tersebut untuk menanyakan ketersediaan tiket konser tersebut. Namun pada saat itu pelaku mengatakan bahwa ketersediaan slot tiket konser musik Coldplay tersebut sudah habis. Kemudian pada tanggal 19, korban menanyakan kembali konser musik Coldplay tersebut melalui DM juga di Instagram, dan mereka menyampaikan bahwa ada 2 tiket konser musik lagi yang tersedia. Setelah itu korban diarahkan untuk meminta pelaku melakukan transfer uang ke nomor e-wallet Dana dengan nomor 85280821936929995 sebesar 9 juta sekian. Karena mungkin korban ini tertarik dan membutuhkan tiket tersebut, akhirnya korban mentransfer. Kemudian dari hasil pembicaraan di Instagram bahwa kalau sudah ditransfer, para pelaku ini akan mengirimkan bukti transferan tersebut dan akan mengirimkan tiket yang akan dibeli oleh korban. Namun tiket tersebut tidak didapati oleh korban, dan bukti pembayaran pun tidak pernah dikirimkan melalui Instagram atau melalui email korban oleh para pelaku ke korban. Akhirnya korban melaporkan penipuan ini kepada Polda Metro Jaya. Modus operandinya yang dilakukan oleh para pelaku ini yaitu dengan membuat akun Instagram justbookticket.coldplay. Kemudian salah satu pelaku melakukan penipuan dengan cara memposting dan menawarkan jasa titip pembelian tiket konser musik Coldplay. Di tanggal 19 Mei 2023, tersangka dengan inisial MS selaku pemilik yang menguasai akun Instagram tersebut memberitahu korban bahwa ada 2 tiket konser musik Coldplay yang siap untuk dijual. Kemudian korban tertarik dan mengirimkan uang sesuai dengan instruksi dari para pelaku. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, setelah uang ditransfer, korban tidak mendapatkan tiket, dan sampai sekarang akhirnya korban melakukan membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Perlu saya sampaikan di sini, masing-masing peran pelaku, saudara MS yang membuat akun Instagram dengan nama akun Instagram justtipticket.coldplay, kemudian saudara MHH selaku penyedia akun Dana dengan nomor Dana 082193692995 atas nama Rahma yang digunakan untuk menampung uang hasil tindak pidana penipuan, sedangkan saudara Adi itu juga membuat akun e-wallet dengan akun Dana dengan nomor 081356651187 atas nama Adi. Akun Dana tersebut itu dapat dilakukan penarikan tunai di agen BRI Link yang beralamat di Lontang, Benteng, Sulawesi Selatan. Dari keseluruhan uang yang dikirimkan oleh korban kepada pelaku, masing-masing mendapat bagian, yaitu saudara MS mendapat bagian sebesar 18 juta, kemudian saudara MHH mendapat uang sebesar 1.500.000, kemudian tersangka A mendapat uang sebesar 500.000 rupiah, dan tersangka A mendapat uang sebesar 350.000 rupiah. Jadi perlu saya tekankan di sini rekan-rekan, yang kami sampaikan di sini adalah sesuai dengan LP yang dilaporkan tadi di depan, dan
dana sebanyak 20 juta sekian, ini yang mereka bagi-bagi. Jadi saya garis bawahi, pembagian ini adalah hasil dari si pembuat LP atau korban yang mentransfer uangnya ke akun dana yang kami sebutkan tadi. Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan ada satu buah handphone Vivo 1816, kemudian satu buah handphone Oppo A57, kemudian satu buah handphone Vivo V7, satu buah handphone Redmi Note 08 warna biru, kemudian satu buah akun wallet Dana dengan nomor 081356651187 atas nama Adi, satu buah SIM card dengan nomor 081356651187, dan pasal yang kami terapkan kepada para tersangka yaitu pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan, saya kembalikan kepada Kabid Humas.